Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaihi wa huwa ya'ummu an-nasa fil masjid wa li muslim wa huwa ya'ummu an-nas fil masjid. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, bersalat, wa huwa hamilun Umamah bint Zainab, dalam keadaan dia mendukung Umamah bint Zainab. Fa idza sajada wada'aha, apabila baginda sujud, baginda meletakkannya, yakni meletakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, dan apabila dia berdiri, dia mendukung Umamah. Jumpa hadis. Ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, bagi sahihlah Muslim, wa huwa ya ummun nas fil masjid. Ketika itu baginda menjadi imam kepada orang ramai di masjid. Yakni tok imam dukung cucu di masjid. Kalau Ustaz Ma'ir buat macam tu, kalut kita. Tapi nak tunjuknya, Nabi tunjuk tentang jawaz, boleh. Abi Qatadah riwayat, Nabi dukung siapa? Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab ini ialah anak Zainab binti Rasulullah. Anak Zainab binti Rasulullah. Nabi SAW ni ada berapa orang anak dia? 7 anak Nabi. Sama ada Zainab ataupun Al-Qasim, yang merupakan yang sulung. Ahli-ahli sejarah khilaf, tak dapat nak tentu yang mana satu yang sulung. Kalau tidak Zainab, Al-Qasim. Sebab tu Abul Qasim kita nama Nabi. Anak nama Qasim yang lelaki. Yang kedua yang lelaki nama Abdullah. Yang ni dua-dua daripada anak Khadijah, meninggal masa kecil. Dan yang ketiga yang lelaki, yang lelaki bukan yang lelaki ialah yang akhir, iaitu anak Nabi daripada Maryah Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan kepada Nabi daripada Qibti, Koptik, Mesir. Dapat anak nama dia Ibrahim, juga mati semasa kecil, lebih kurang umur 17 bulan. Anak Nabi yang perempuan, yang awal Zainab. Kemudian Nabi ada Fatimah. Kemudian ada Ruqayyah. Kemudian ada Ummu Kalsum. 4 orang. Zainab ni, dia berkahwin dengan Abil As, Abul As. Sekarang kita cerita tentang Abul As. Fatimah berkahwin dengan Fatimah, kahwin dengan apa? Ali. Hatu pun kalau tak tahu, kita demam banyak lah. Fatimah kahwin dengan Ali. Ruqayyah dan Ummu Kalsum berkahwin dengan Uthman bin Affan. Lepas meninggal Ruqayyah, Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kalsum. Sebab itu Uthman disebut sebagai Zun Nurain, ada dua cahaya, yakni dua isteri, dua anak Nabi bersama dengan Uthman bin Affan. Zainab ni ialah anak Nabi yang perempuan yang sulung. Sama ada dia memang sulung semua ataupun dia yang perempuan yang awal. Dia ni semua anak Khadijah. Nabi semua Khadijah kecuali Ibrahim saja. Yang ni semua dengan Khadijah. Zainab dikatakan, ahli sejarah kata Zainab lahir ketika Nabi umur 30 tahun. Yakni 10 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Sebelum ditabalkan mendapat wahyu Zainab. Masa Nabi dapat wahyu, artinya Zainab lebih kurang umur 10 tahun. Zainab ni kemudian dia berkahwin dengan Abu As ibnu Rabi'. Abu As ibnu Rabi', suami kepada Zainab ni, anak kepada Halah bintul Khuwailid. Halah bintu Khuwailid. Kita ingat Khadijah bintu
Khuwailid. Halah bintu Khuwailid artinya saudara perempuan siapa? Khadijah. Artinya Abul As ni dengan Zainab jadi apa? Sepupu. Dia menikah dengan anak mak saudara dia. Mak saudara Arab ni khalah dia panggil. Kalau belah mak saudara belah perempuan ni khalah. Ha? Khal, am, am belah laki. Okey. Bila dia kahwin dengan Zainab, Abul As ni orang bagus. Cumanya Abul As ni dia ketika Nabi bawa dakwah di Mekah, Abul As duduk di Mekah. Zainab Islam, ikut ayah dia. Abul As tak masuk Islam. Jadi masa tu Nabi ada menantu yang tidak masuk, tak masuk Islam masa tu, ketika itu. Tapi Abul As orang bagus. Quraisy bagi tahu Abul As, kau cerailah Zainab ni. Kau sebutlah mana-mana perempuan Quraisy yang kau mau, kami cari. Terus apa? Hantar balik anak Muhammad. Masa tu mereka lawan Nabi. Tuan-tuan, perjuangan ni, ujian sakit ni tak banyak mana, tapi ujian perasaan itu besar. Abul As kata tak, wallahi, demi Allah aku takkan pergi, aku takkan kembali dah. Tidak, aku tak mau sama mana-mana wanita melainkan Zainab. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Zainab tidak ikut hijrah. Sebab dia tersangkut dengan siapa? Suami dia siapa? Abul As. Nak hijrah tak boleh, suami dia tak bagilah. Dan semasa tu tak timbul lagi laki kafir tak boleh kahwin dengan wanita muslim, tak timbul lagi wanita muslimah, tak timbul lagi ayat larangan tu masa selepas Hudaybiyah. Peringkat tu ayat tu tak turun lagi. Ayat lahunna halul lahum walahun walahum yahilluna lahun, mereka wanita itu tidak halal bagi laki musyrikin dan laki musyrikin tak halal bagi wanita ni, yang ni turun kemudian. Masa tu masih lagi rumah ni suami kafir, isteri muslimah masih berlaku, termasuk kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Zainab tak hijrah. Zainab duduk dengan Abul As. Pada tahun yang kedua, bulan Ramadan, tahun kedua selepas hijrah, berlaku peperangan Badar dan Ramadan. Siapa menang? Pihak Islam menang. Dan musyrikin ada yang ditawan. Termasuk yang ditawan ialah Abul As, kerana dia datang menyertai pasukan musyrikin memerangi Nabi di Badar. Tu menantu siapa tu? Menantu Nabi. Sebab tu tuan-tuan, perjuangan ni korbankan perasaan, korbankan keluarga. Sukar untuk menegakkan apa yang dia percaya dan dia pegang. Bila tawan Abul As, Nabi tak kata. Sebahagian riwayat kata Abdullah bin Jubair An-Nu'man Al-Ansari, dia yang tangkap Abul As. Bila Nabi buat tawaran kepada tawanan, tawanan kena bayar. Ada yang tak boleh bayar, mengajak anak orang Islam, yang berkemampuan kena hantar bayaran. Jadi keluarga-keluarga yang berada di Mekah tu kena bayar. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kepada senario tu dulu. Quraisy bila kalah, satu pukulan besar pada mereka. Keluarga mati, tokoh-tokoh mati, Abu Lahab mati, ramai mati ni. Abu Jahal mati. Suasana sangat suram. Sentimen kuat ni di Mekah. Marah pada Muhammad ni. Habis mati kaum keluarga. Pakat dengan orang luar.
Tapi mereka yang serang. Tapi sentimen. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang nak dibebaskan, Umar punya pandangan bunuh. Tapi Nabi, walaupun Al-Quran kemudian turun menyokong Umar, tetapi di peringkat itu tawanan kena bayar pampasan. Abu Al-As hantar pergi kepada isteri dia, siapa? Zainab, supaya tolong bayar pampasan kat dia. Anak siapa? Anak Nabi. Zainab ni, dia hantar pampasan dia ialah dia hantar qiladah, dia hantar necklace, apa ni? Rantai. Katen tekok ni, dia hantar rantai yang Khadijah bagi kepada dia semasa hari dia kahwin dengan Abu Al-As. Bila hantar rantai itu, Nabi tengok rantai itu, Nabi teringat apa? Khadijah. Dalam riwayat Aisyah ceritakan, faraqqal lahu riqqatan shadidah. Terus Nabi jadi macam-macam perasaan, teringat perjuangan Khadijah. Khadijah bela dia, ni rantai yang bagi ke anak dia. Lunak hati Nabi. Nabi tengok rantai ni. Tapi ini keputusan jamaah, kena bayar. Dan teringatlah bahawasanya Zainab ni tak boleh datang disebabkan kerana suami dia ni. Apa Nabi buat? Nabi tengok, Nabi kata kepada mereka yang sahabat-sahabat, pasal benda ni semua mereka boleh ambil daripada hasil ni. Nabi kata, jika kamu berpendapat elok, kamu kembalikan balik kepada tuan ya, yang ni kepada Zainab rantai ni, dan bebaskanlah Abu Al-As ni, buatlah. Nabi kata, aku pun suka yang itu. Tapi kalau kamu rasa tak ni, akhirnya urusan kembali pada kamu. Dia orang kata, tak apa Rasulullah, kita bebaskan dia. Nabi tak paksa. Pasal Nabi standard kan, Nabi dah terpulang pada pengurusan. Nabi minta dia janji dengan Nabi. Dia janji apa? Tolong bebaskan Zainab. Benarkan Zainab datang apa? Hijrah. Sebab Zainab Islam, dia tak Islam. Bila dia balik, Nabi SAW dah dia balik, Abu Al-As ni dia tunai janji. Nabi puji dia, dia nak bebaskan Zainab, dia nak benarkan Zainab ikut ayah dia. Zainab pun siap duduk dalam apa, naik di atas unta, atau kerobok di atas rumah belakang unta tu. Ha? Panggil apa orang lain panggil apa? Kanduk di atas belakang unta tu. Kemudian nak pergi. Nak pergi ke mana? Hijrah kepada bapak dia. Saya balik tadi cerita tadi. Sentimen ketika itu sentimen apa? Di Mekah suasana apa? Marah. Ni ramai mati ni. Tengok pula Zainab, anak Rasulullah, anak Muhammad, nak keluar pula daripada Abu Al-As, nak pergi ikut bapak dia. Memang keadaan itu, sentimen dia semacam. Nabi pula dalam masa yang sama tahu Zainab dah nak bawa Zainab mari. Nabi hantar Zaid bin Harithah dengan seorang lagi supaya pergi ambil Zainab. Pasal bukan daripada Mekah nak ke mana? Madinah jauh. Zainab percubaan awal dia yang tolong dia masa tu Kinanah bin Rabi', apa nama? Ipak lah,
iaitu tadi nama dia Abul As bin Rabi', Kinanah bin Rabi' tolong bagi unta apa kat Zainab. Apabila Zainab pergi je tu, ada dua orang mereka kejar unta Zainab. Nama dia Hubar bin Aswad dan Nafi' bin Qais. Mereka duduk tikam unta Zainab tu sampai unta tu jatuh. Zainab ketika itu mengandung. Zainab pun jatuh, gugur anak dia, berdarah dia keluar tak berhenti, dan dia tak boleh nak ikut Nabi, nak pergi ke Madinah. Berlaku perbincangan, sentimen kaum datang. Bani Hashim marah pasal walaupun ada isu agama, apa buatkan anak cicit kami macam ni. Abu Sufyan pun dia ada kena mengenangkan Nabi. Bani Umayyah pun, ini dah lebih ni. Depa tahan Zainab, Zainab di bawah, dibawa duduk di bawah Hindun binti Utbah. Siapa dia Hindun binti Utbah? Isteri siapa? Isteri siapa? Isteri Abu Sufyan. Ingat ada isteri Abu Sufyan kan, marah kat Nabi kan? Isteri Abu Sufyan ni sebelum nak cerita, dah masa kita ni. Okay. Isteri Abu Sufyan apabila dia tengok Zainab kena macam tu, walaupun dia marah, mula-mula dia kata kat Zainab, hadha bisababi abiki, semua yang berlaku ni sebab Pak Hang. Dia kata kat Zainab. Tapi bila dia tengok Zainab darah apa semua, ada satu bait syair yang disandarkan kepada Hindun binti Utbah. Ni orang yang mengaji sastra Arab ni, mereka duk sebut baik ni. Dia kata, afis silmi a'yaran jafa'an wa ghildah wa fil harbi ashbahun nisa'i al-awariqi. Afis silmi a'yaran jafa'an wa ghildah. Adakah ketika dalam keadaan damai seperti dengan Kaldai, tidak ada perasaan dan keras? Wa fil harbi ashbahun nisa'il awariki. Sementara semasa di dalam perang, bagaikan wanita-wanita haid. Dia kata apa tu? Dia marah kat Hubar ni yang pi buat tu. Masa perang itu awak kalah, ni tinggal perempuan seorang pun hantam betul-betul. Macam tu lebih kurang. Bukanlah kerana Hindun tu suka kat Nabi, tapi orang perempuan ni bila dia tengok perempuan kena, sentimen perempuan tu main. Tengok, hampa ni mentang-mentang macam tu, yang hari tu perang kalah, ni perempuan seorang ni hampa bagi betul-betul sampai jatuh sampai berdarah. Sentimen juga pasal ini ada kaum keluarga mereka. Anak Nabi itu Arab lah. Arab tu dia hebat masalah tu. Dia tak afis silmi a'yarun jafa a'yaran jafa'an wa ghiltah wa fil harbi ashbahun nisa'il awariqi. Masa dapat masa keadaan damai tak perang, tunjuk apa macam dengan Kaldai, tunjuk something, tunjuk apa, tak ada perasaan dan keras. Masa perang macam dengan wanita-wanita haid dia. Siapa kata ni? Hindun. Nabi SAW dalam masa yang sama, Nabi SAW tadi hantar siapa saya kata? Hantar Zaid bin Harithah. Bukan senang tuan-tuan ni, sentimen perang, silap pergi mati. Zaid sampai ke Mekah, senyap jumpa satu orang pengembala kambing. Tanya dia, hang gembala untuk siapa ni? Dia kata untuk Abul As ibn Rabi'. Oh, suami siapa? Ni setelah mereka pandai lah, mereka tahu lah tempat tu. Lepas tu dia tanya, ni kambing siapa? Dia kata, ni kambing Zainab binti Muhammad.
Nabi, masa Nabi hantar Zaid tu, Nabi bagi cincin Nabi. Tentu orang zaman tu kan, mereka apa dia nak kena, bukan nak beli hadiah satu surat. Dia kata, boleh tak minta tolong, tapi jangan beritahu orang. Pi jumpa Zainab, pi jumpa Zainab ni. Kawan ni tak tahu apa mengembara ni. Ni jenis tak baca WhatsApp group ni. Kan? Apa pun mungkin tak tahu, internet pun mungkin tak. Maksudnya dia tak peduli sangatlah. Bagi cincin tu, Nabi pi bagi kat Zainab. Zainab tengok, Zainab tahu. Nabi hantar. Zainab tanya jumpa dia di mana? Jumpa tempat sekian-sekian, tak apa. Bila malam, Zainab pun pergi. Dan kemudian Zaid bawa dia pergi mana? Pergi jumpa, pergi ke Madinah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Zainab dapatlah berhijrah. Itu pun setelah apa? Peperangan Badar. Sedangkan suami dia apa? Al-As ni tak hijrah. Bukan saja tak hijrah, belum lagi Islam. Pada tahun yang ke-6, Al-As ni, Abu Al-As ni, dia bawa, artinya dia dah biar, berpisahlah Zainab dengan Abu Al-As. Abu Al-As ni di sudut orang dia bagus, tapi dia ni macam ni lah, dah semua ajak pergi perang lawan Nabi, kita pergi juga lah kan, jenis tumpang je lah kan. Sebab tu dia pun tak jadi tokoh. Tapi dia orang yang terkenal dengan wafa, baik dengan Zainab. Zainab pun sayang kat dia. Pada tahun ke-6, dia bawa kabilah perdagangan dia pergi ke Syam bersama dengan harta-harta Quraisy. Tengok. Dan masa tu dia ada panggil syariah. Depa ni serang orang Islam langgar depa. Syariah, pasukan Islam ni telah tawan sekali lagi Abu Al-As. Jadi dia kena tawang berkali? Dua kali. Lepas dia kena tawang dua kali, semua tahu. Kali ini dia bukan ditawan dia tu, dirampas apa? Harta tu. Dia tak ditawan lah, harta tu dirampas. Bila ditampas harta dia, dia malam-malam senyap, dia mai ke Zainab. Mekah zaman tu bukan ada ni apa nak orang tak nampak. Dia mai jumpa Zainab, dia kata minta tolong, minta depa bagi balik harta aku, pasal aku punya saja. Hak mana orang amanah nego sekali tu, dok dok tu. Bila semayang subuh, Nabi keluar pasal ada pasukan Quraisy yang kena rampas, seorang akbar takbir apa semua. Zainab duduk bahagian wanita ni semayang. Pas semayang, Zainab kata, ana ujiru Abu Al-As, aku melindungi Abu Al-As. Masa tu boleh, orang Islam boleh ambil orang untuk dia lindungi. Jadi Nabi pun dengar. Nabi tanya, kamu dengar tak? Dia kata dengar, aku dengar. Kalau Nabi tanya mereka, Nabi kata, kalau kamu setuju, kamu boleh bagi. Kalau tak, hak Allah kepada kamu. Yang ni benda tu kamu dah dapat. Dia kata bagi. Dia kembalikan semua harta dia dan dia balik ke Mekah. Dia balik ke Mekah, dia panggil semua orang-orang yang terlibat dengan harta dia. Dia bagi balik, bagi semua. Dia kata, semua dah dapat harta, semua dah dapat bahagian dah. Dia kata, wallahi ma mana'ani, demi Allah aku tidak, ma mana'an min Islam 'indahu, tidak ada halangan untuk aku Islam di sisi Muhammad baru-baru ni, tapi illa takhawufun antazunnani antazunnu anni aradtu akla amwalikum, melainkan aku bimbang kamu sangka aku nak makan harta kamu. Sekarang harta semua dah dapat, elok dah.
aku nak istihar ke hangpa semualah, aku masuk Islam. Barulah dia mari kepada Nabi. Itu pun pada tahun 7 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah, Zainab wafat. Zainab wafat salah satu sebabnya katanya kerana darah yang jatuh itu ni. Sebab tu Nabi SAW menganggap Zainab ni dibunuh. Di dalam riwayat Nabi kata, Nabi hantar syariah pasukan, Nabi kata jika kamu jumpa in laqitum Hubar bin Aswad wa Nafi' bin Aus, kamu jumpa Hubar bin Aswad dan Nafi' bin Aus, faqtuluhuma wa harriquhuma. Mula-mula Nabi kata, maksudnya Nabi marah, kalau kamu jumpa dua orang ni hak serang unta apa Zainab ni, kamu bakar dua-dua ni. Bakar. Kemudian apabila mereka pergi, kemudian Nabi panggil mereka. Dia kata, Nabi kata, wallahi apa, Allah tak larang, Allah tak benarkan. La yu'adzibu biha illa illallah. Tidak ada siapa yang boleh mengazabkan orang lain dengan api melainkan Allah. Faqtulu. Nabi kata jangan bakar. Nabi maksud Nabi kata tu masa awal, jangan bakar. Bunuh mereka. Cuma ya Allah, dengan rahmat Allah kena ki, Hubar bin Aswad dia telah Islam sebelum pasukan Islam dapat tangkap, dan kemudian dia mai ke Madinah, dia jadi sahabat Nabi, tak ada selesai masalah. Nabi tak ada dendam masuk Islam, keluarga lepas ke belakang, walaupun anak Nabi mati, tapi apa, Hubar pun telah masuk Islam. Cumanya bagi Zainab ini ada apa? Dua orang anak, iaitu seorang nama Umamah ni, kita baca lah hadis, seorang lagi nama Ali. Seorang nama Umamah, seorang nama Ali. Jadi dua-dua ni siapa? Cucu Nabi. Nabi ada cucu yang lain dengan Fatimah. Siapa dia? Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kalsum dan Zainab. Lima anak dengan cucu Nabi pun ada nama Zainab. Anak Nabi pun ada nama Zainab. Yang tu lima, yang ni ada dua. Berapa? Tiga. Kalut PKP ni. Berapa? Tujuh. Seorang lagi nama Abdullah, anak Ruqayyah. Meninggal masa kecil ke? Yang tu, Abdullah meninggal mungkin 6 tahun lebih. Jadi cucu Nabi 8 lah semua. Umamah ni anak dengan Zainab. Sebelum saya nak cerita bawa tanggung Umamah ni, panjang cerita Zainab ni. Boleh tak? Tak apa lah, dah kita lalu hadis. Umamah ni Nabi sayang kat dia. Nabi bawa dia masuk dalam masjid, Nabi rokok, Nabi sujud, dia naik atas tengkok Nabi. Bukan Hasan Husain saja, Umamah ni juga. Sayang tak sayang Nabi pada Umamah ni, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, satu hari Nabi dapat hadiah rantai. Sebagai riwayat dia kata daripada Najasyi. Rantai yang di dalamnya ada cincin emas, wa fasul Habasyi, dan ada batu negara Habsyah. Semua isteri-isteri Nabi tengok, Allah, pakat kenan cantik. Semua duk tengok, Nabi ni nak bagi kat siapa ni? Nabi kata, wallahi la awda'aha fi raqabatin ahabbu ahli al-baiti ilayya.
aku akan letakkan rantai ini di tengkuk Ahlul Bait yang paling aku sayang. Kata Aisyah, wallahi azlamatni azlamatin azlamatni al-ard baini wa bainahu khashatan an yada'a fi unuqi ghairi fi unuqi ahadin minhum. Demi Allah, kata Aisyah, aku rasa bumi ni kelam. Aku takut Nabi letakkan rantai tu pada salah seorang tengkuk isteri-isteri yang lain selain pada aku. Aisyah kan, dia kata janganlah Nabi bagi kat isteri lain pula. Artinya isteri tu lebih Nabi sayang. Dan kata Aisyah, aku rasa isteri lain pun lebih kurang macam aku lah duk fikir. Janganlah pergi letak kat tengkuk siapa nak dapat rantai ni. Riwayat tu kata, masa tu Umamah binti Abi As ni tal'abu bijanibil bait bitura. Dia budak kecil, dia sedang duk main di tepi rumah tu main pasir. Nabi panggil, Nabi kata Umar balik, dia pada tengok tu. Nabi kata Umar, rantai lah. Nabi panggil Umamah binti Abi As, Nabi pakaikan rantai ni pada dia. Jadi dia ni apa dia? Ahlul Bait yang Nabi paling sayang. Kata Aisyah, tengok-tengok bagi kat Umamah, lega. Yang penting jangan bagi kat orang lain. Ha? Lega, semua kami happy. Ha, kalau dia Nabi bagi kat Hafsah ke, Nabi mesti yang lain cemburu. Ha? Jadi Nabi SAW, hadis ni nak menunjukkan pada Nabi Bas sayang pada apa? Sayang kepada Umamah binti Abi As. Umamah ni akhirnya dia berkahwin dengan siapa? Bapak dia sebelum tu, bapak dia Abul As ni wafat pada tahun 12 Hijrah. Bapak dia. Jadi tadi mak dia wafat tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa tuan? Ha? Tahun berapa? Tuan-tuan ni dengar lah ni. Tahun berapa? 8. Oh, okay, sampai. Nampak lulus. Tahun 8. Pak dia wafat pada tahun 12, jadi sempat berapa tahun? 4 tahun. Maksudnya selepas Abul As hijrah, dia duduk dengan Zainab lebih kurang setahun ya. Sebahagian kata dengan nikah yang baru, akad yang baru, sebahagian kata kekal dengan akad yang lama. Khilaf di kalangan ahli syiah. Umamah binti Abi As ni bila dia besar, dia berkahwin dengan Ali bin Abi Talib. Kita fikir macam mana? Kerana Fatimah wasiat kalau dia tak ada, kahwin dengan Umamah. Lepas itu dia kahwin dengan anak Nabi. Bila anak Nabi tak ada, dia kahwin dengan cucu Nabi. Bila dia Ali nak wafat, dia cadang kepada Al-Mughirah bin Naufal supaya kahwin dengan Umamah. Orang dulu dia okey kahwin-kahwin ni. Sebab tu sahabat ni kita tengok tangis. Kadang-kadang Asmaq duduk sini, lepas tu kahwin dengan sini, kahwin sini. Suasana mereka normal ketika itu. Kita yang complicated sangat.